Ni masalah kita tak terima. Kita kahwin dengan anggota polis. Kita kena terima dia anggota dan dia polis. Jangan terima anggota ya, polis tolak. Berapa ramai isteri yang tak bahagia duk komplain, suami duk di balai. Sebab itu kalau kita nak rasa tenteram, kita nak rasa bahagia, kita kena terima suami kita siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Senyum Ustaz, channel Senyum Ustaz, di mana dah lama ya kan kita tak react daripada channel Senyum Ustaz ini kan. Nah, kita nak mengaji kembali bersama Ustaz Kazim Ilyas, di mana pasti ada banyak pesanan-pesanan ataupun pengajaran-pengajaran yang Ustaz Kazim sampaikan. Tapi tak lupa juga pasti ada lawakan-lawakan kan. Nah, itulah kita cari kan. Kita cari ilmu tapi ada hiburan di dalamnya. Nah, tanpa berlama-lama ya guys ya, jangan skip-skip videonya ya kan. Tonton dari awal sampai akhir supaya apa? Supaya tidak salah paham dan tidak keliru menerima ilmu. Jadi biar tidak apa namanya itu guys, biar full ilmunya gitu. Nasihatnya juga masuk ke dalam diri kita. Jadi kita niatkan untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar melalui internet, belajar melalui YouTube itu juga tidak apa-apa. Itu juga menambah ilmu dan wawasan kita. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Buluk kuning dia tepuk tu. Dia mari dah. Dia ambil buluk kuning dengan ayam-ayam tu balik langsir. Rupanya Doremi kat sebelah. Dia duduk menurun. Dia duduk bisip cakap berdialog. Orang tanya dia, Tok Bomo berdialog dengan siapa? Ni isteri saya. Tak nampak pun? Memang hampa tak nampak. Dia bukan macam hampa. Dia jin. Oh. Tok Bomo ada anak? Tok Bomo ada. Tok 4 Bomo. Lagi 3 perempuan. Anak jin lah. Ha, tu. Jangan percaya tuan-tuan. Pembohong. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala jadikan kita suami, Allah Ta'ala jadikan kita isteri daripada kalangan kita sendiri. Betul. Nama dia apa? Manusia. Untuk apa? Supaya kamu rasa tenteram, supaya kita rasa seronok. Litaskunu ilaiha, supaya kita rasa sakinah, supaya rasa tenteram. Ini baru masuk tajuk kita. Oi, dekatlah habis apa masuk tajuk. Tadi apa Ustaz? Tadi intro, mukadimah. Soalan dia, Allah Ta'ala kita jadikan kita bersuami, jadikan kita beristeri untuk apa? Supaya rasa tenteram. Allah. Abang-abang yang datang pagi ni, cuba tanya pada diri. Agak-agak aku ni bagi tenteram tak pada isteri aku? Akak-akak cuba tanya pada diri akak. Aku ni mententeramkan suami aku tak? Subhanallah. Tak tahu, jawab sendiri. Berapa ramai yang bila isteri tengok suami dia rasa meluat. Balik orang tua ni. Suami balik kerja, dia boleh kata balik orang tua ni. Balik siapa tau? Lah rumah dia. Dia balik lah. Tapi kita rasa tak seronok dengan dia. Pasal apa? Mungkin suami garang. Mungkin suami tak mesra. Mungkin suami pemalas. Mungkin suami ni kaki pukul. Mungkin suami ni tak bagi nafkah. Aha. Mungkin suami tak romantik. Mungkin suami menikah lain. Oh. Banyak sebab. Berapa banyak suami-suami bila tengok isteri, dia jadi rasa lain. Tengok cara isteri layan tu pun tak teringin nak makan nasi. Oh. Tunjuk lauk dengan bibir. Kicap mana leha? Tu. Buta eh. Dia bukan pergi ambil kicap tu. Dia pergi tunjuk dengan bibir. Nu, nampak tu. Nampak tak kunci kereta abang ni leha? Tu. Nampak. Bodoh eh. Eh.
Tak tahu tuan-tuan tu yang saya cakap dalam kelas saya kemarin. Saya dah kata kat mereka, mai duduk tempat sejuk, mereka degi kat nak bangkit dah panas mak. Tuan-tuan, duduk tak apa, duduk tak apa, no problem, duduk, tak apa. Kan panas pun tak apa, duduk. Orang dah kata mai sini degi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu yang saya cakap kepada pelajar-pelajar saya kelas dewasa di Semanggul. Ada satu pusat pengajian, dia melatih perempuan-perempuan yang nak kahwin bagaimana nak jadi isteri number one. Sampai dia ajak, dia latih ada 50 orang perempuan yang sekarang dia berlatih. Nak letak air pada suami pun dia ajar. Allahu Akbar, terbaik. Nak letak air, suami duduk tengok, suamiku paling sweet. Maghrib dah lama dah masuk, tak sembahyang air, duduk tengok sweet. Tu yang kencing manis tak? Suami ni, isteri ni pergi letak air tu, abang, minum. Salah. Tak betul cara. Dia letak cara tu depa ajar, dia orang ajar. Cara dia macam mana? Letak piring dulu baru letak cawan. Abang, minum tak? Subhanallah. Sampai letak gelas, letak piring, letak cawan pun dia ajar. Jadi yang mana anak dara yang nak menikah ni pergi masuk sana. 3 bulan kursus. Bagus. Bukan macam upah, keren. Boleh, boleh upah balon pak. Jadi biasa kalau di pondok-pondok pesantren juga itu guys ya, itu melaksanakan hal ini, hal sama dengan di Malaysia ini juga ya guys ya, yang di Ustadz Kazim Ilyas ini. Jadi 3 bulan itu kayak kursus, jadi bagaimana melayani suami, bagaimana istilahnya kita adabnya kepada suami, semua diajarkan. Dan yang cowok juga ada kursusnya gitu guys. Biasanya di pondok-pondok pesantren di kampung saya itu ada yang istilahnya menjalankan kitab-kitab di situ. Jadi mengamalkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sesuai tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan kayaknya lama. Dia ajar sampai cara berjalan depan suami dia pun dia ajar. Lenggok depan suami tu, nama dia dog walk. Bukan cat dah, dog terus jalan tu. Dia ajar cara berjalan depan suami ni supaya suami rasa tenteram. Allah. Suami tak tengok dah lain. Walaupun depan mata dia ni lupa. Dia duduk tengok tali besen ni lupa tu. Isteri dia lalu pergi ke dapur, dia tengok lagu tu. Lawa lah orang tua ni. Ni bila isteri lalu, suami boleh buat menyemak betul ya. Maknanya ada benda hak tak kena, tak litas kunu ilaiha. Allah. Ya Allah, rupanya ada pusat latihan macam itu. Kita hari ni buat kursus pra perkahwinan ya, 2 hari tak cukup mangah. Betul. Pi belajar cara masak nasi lemak, cara masak nasi lemak kebangsaan, nasi lemak antarabangsa, kena belajar. Kena belajar cara masak, cara mengemas, cara solat untuk suami dia. Sebab Allah Taala sebut, kata apa? Litaskunu ilaiha, supaya suami isteri rasa tenang. Begitulah abang-abang pun. Kita ni tugas kita menenangkan isteri. Menenangkan isteri. Bagi senang hidup, bukan bagi susah. Ingat masa dulu-dulu waktu bercinta. Cinta ke politeknik. Namanya apa? Politeknik namanya. Politeknik. Oh, waktu duduk couple-couple macam mana? Naik motor sekali. Yamaha 125 LC. Mak wa tu naik motor, pak wa naik motor. Pi ambil kat taman cepaka. Pak wa tu ambil helmet, bubus relum dalam kepala. Bukan nikah. Tegak kepala mak wa. Yang pak wa ni klip. Terkuat pula klip helmet. Wah, sakit wah, kata dia. Sorry. Nanti dah sampai taman kanak-kanak pergi makan satin dut.
cabut helmet pula, tegak kepala anak dara tu. Lepas-lepas dah cabut helmet, goyang kepala. Oh, ye. Belum kahwin. Cuba tengok lepas kahwin. Agak rupa ramai isteri yang duduk serlum helmet. Abang, helmet pakailah sendiri. Bodoh eh. Nampak tak? Yang isteri bila dah tua umur 50, dia 60, pelupa. Pelupa, pi ke Pekan Ipoh tak pakai helmet isteri. Naik motor cekong. Orang naik motor potong. Pakcik, helmet tak pakai. Berhenti lagi di pejam. Bodoh. Pasal apa tak pakai? Lupa. Turun. Nampak trafik depan tu. Isteri turun kat padang polo untuk menung tunggu teksi. Bila nak main padang polo, dia boleh sebut bodoh. Mulut ni tak boleh lekang bodoh. Di mana yang Allah Ta'ala kata litas kunu ilaiha, kamu rasa tenteram dengan dia? Allah Ta'ala suruh kita ni mententeramkan pasangan kita, mententeramkan suami kita, mententeramkan isteri kita, supaya kita rasa seronok. Rasa seronok, nak balik seronok. Subhanallah. Tak tahu tuan-tuan saya ni bila lah nak duduk di rumah. Tak tahu, isteri tanya abang bila nak duduk di rumah. Tak tahu, tunggu sakit belakang doa banyak-banyak eh. Sakit rehat 3 bulan duduk di rumah. Aduh, semalam saya di Alustar. Malam kemarin saya di UTM Skudai. 3 malam kemarin saya di UITM Alor Gajah. 4 malam kemarin saya di Aitawa. Malam ni di Melaka. Malam besok di Selama. Allah. Bila nak ada di rumah. Saya kata macam tu lah. Sayang isteri tinggal-tinggalkan. Duduk kena tinggal selalu sayang apa? Tak ada orang lain apa? Ada dereba seorang, PA seorang. Duduk tengok muka dereba, jemur aku tengok apa orang tak. Nak buat macam mana? Kerja. Dan dia tak boleh marah saya. Sebab itu, saya cakap sebelum saya kahwin, saya telefon dia. Dia duduk Kedah, saya duduk di Ipoh, Perak. Jenuh bawa duit, duit siling tu. Cari public phone. Jumpa, ada public phone, phone tak ada. Allah Akbar. Vandalism nama dia. Ada jumpa public, ada pun gagang pula tak ada lah. Allah. Seksa sungguh bercinta zaman dulu, Afiq oi. Nak tunang payah, kau boleh jumpa macam sekarang ni. Aha, cepat lah kau sekarang. Dia, saya kata apa kat dia? Nak kau kahwin dengan saya ni? Kenapa? Yalah, saya penceramah, bukannya ada di rumah, saya kata. Tak kira komplain pula, pas nikah tak ada di rumah. Tak apa, masalah apa, tak apa, boleh terima. Okey, dah selesai masalah. Assalamualaikum, tak telefon. Sebab itu kalau kita nak rasa tenteram, kita nak rasa bahagia, kita kena terima suami kita siapa. Suami kita penceramah. Penceramah hak milik orang ramai. Betul. Terima. Ni masalah kita tak terima. Kita kahwin dengan anggota polis. Kita kena terima dia anggota dan dia polis. Jangan terima anggota ya, polis tolak. Berapa ramai isteri yang tak bahagia duk komplain, suami duk di balai. Suami saya tak kerja duk balai ya. Tengah-tengah balik rumah telefon balai panggil pi. Letih Ustaz eh. Suami kamu polis. Yelah. Mana ada polis duk tak kata. Kena terimalah hakikat. Betul. Suami kita ada lori. 4 hari di jalan, 3 hari di rumah. Mana ada dereba lori dia bawa katil. Kerja apa tu dereba lori buat tak katil. Ya, nama dia. Nak rasa bahagia, terima suami kita. Betul. Kalau sih, nak suami yang 24 jam duduk di rumah, kahwin dengan orang lumpuh. Allah ada di rumah 24 jam. Pi hospital cari nikah orang stroke. Duduk menung tak katil. Dah kahwin belum? Alah, majum. Suami kita bukan stroke mangah oi.
Suami kita dia terpaksa bekerja, dia keluar rumah, dia pergi masjid, dia bermasyarakat, dia kena jaga kampung, dia juga adalah pengerusi JKKKKK. Terimalah hakikat. Bila kita terima hakikat, dia begitu, kita akan enjoy dengan dia. Masalah kita tak terima hakikat suami kita rendah pada kita. Bila berjalan malu, nak ambil gambar dengan suami yang rendah, isteri kena bengkok lagu tu. Nak pergi nampak kata kamu tinggi. Tak payah, hang tegak lah badan. Enjoy dengan kependekan dia. Ini paksa pakai kasut tumit tinggi zaman DJ dia. Tu dia kasut nak pergi sama tinggi. Kan payah. Begitulah abang-abang pun. Kalau nak rasa tenteram dengan isteri kan, Nabi sebut orang perempuan ni macam tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau bagi dia patah, patah dia. Kalau kau tekan dia pun patah dia. Biar dia bengkok dan engkau enjoy dengan kebengkokan dia, maka kita akan jadi tenang. Litas kunu ilaiha. Kita jadi tenang. Kayaknya susah. Abang, hari ni malah masuk abang. Jangan paksa dia. Malah-malah abang buat apa? Pakai gaduh. Kalau dia kata malah abang, malah masak abang, kita makan kat luar nak? Jom. Susah ke makan kat luar? Tak. Enjoy dengan dia. Cakap. Mama nak makan kat mana? Cakap. Cakap. Kita makan dekat kita riba perang. Abang ada RM10. Cukup tak? Tak cukup. Kalau gitu, kita makan kedai itu sudah. Bukannya susah. Enjoy betul dia je. Abang sakit kepala sangat. Memang picit. Sudah. Itu namanya kita enjoy. Iya, betul sih. Tak payah nak susah-susah tuan-tuan. Abang, jom pergi kedai Pak Cik Habib. Habib mana? Dekat Ampang. Dekat sini pun ada kat Meru. Pak Cik Habib nama dia. Habib jual. Jom, jom. Dia cuma ajak pergi kedai Habib. Pergi saja, jangan beli. Tengok. Tak gitu. Dia tak kata pun abang, jom kita beli barang mah. Jom abang kita pergi pohkong. Jom. Abang tak nak beli ke? Engkau cakap, pergi tengok je. Bukan beli barang pun. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, orang tidak mau melayan perasaan. Orang tidak mau menjadikan dia tenang. Kita nak fahaman kita, dia ikut. Kita nak dia ikut apa yang kita cakap. Maka dia tidak akan jadi tenteram. Allah. Cuba akak-akak nak jadi tenteram, suami kata apa? Sayang, ni udang masak lemak. Okey, dah. Jangan bantah. Lemak, lemak, lemak. Tu yang kolesterol tu. Lemak, lemak, lemak. Goreng sudahlah. Goreng pun minyak juga kak. Rebus, rebus. Lah-lah dia tak masak. Mana udang tadi abang? Kalau goreng pun kolesterol, masak lemak pun kolesterol. Kalau rebus pula tak sedap. Habis tu apa kau buat? Saya simpan dalam peti ais abang. Habis tu apa kita makan? Ha, ni telur rebus, telur goreng, semua telur abang. Suami dia kata bau aku pun dah macam telur dah. Bila nak rasa bahagia tuan-tuan, hang kata eh. Foto dulu. Tadi tang situ, bila masa pula dia datang sini. Astagfirullah. Betul-betul dia duduk di situ. Tiba-tiba ke situ pula. Diingat sampai macam cerita P. Ramli. Eh saudara, mau pergi bilik sebelah eh saudara, kata dia. Hai, tak tahulah Azlan, Azlan oi. Hantam saja dah. Tak kira main ke situ pula. Allah Taala sebut lagi dalam ayat yang saya bacakan tadi. Allah jadikan apa kita? Waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Lepas kita tenteram, bila kita kahwin kita rasa tenteram. Sebab tu akak-akak adik-adik yang belum kahwin, kahwinlah, akan rasa tenteram. Allah. Bila dapat suami, jiwa makin matang. Dapat isteri, jiwa makin matang. Sebab Allah dah bagi perasaan tenteram kepada kita. Selepas Allah bagi perasaan tenteram, Allah bagi pula dua perasaan yang lain. Apa tu? Yang pertama, yang kedua Allah Ta'ala bagi mawaddah. Yang ketiga Allah Ta'ala bagi warahmah. Mawaddah
dia dipanggil sebagai kasih, rahmah, sayang, menyayangi. Banyak di sini yang tak bercinta. Mak yang kata kahwin. Ya. Anak Pak Mak Tempe Minang kau tadi. Jadi mak dengan ayah dah terima. Kau jangan cakap banyak, terima je. Anak dia yang mana mak? Yang sulung. Yang kerja apa tu mak? Yang kerja alung. Mungkin hutang, itulah suruh kau. Tak kenal. Betul, kalau dulu gitu sih. Yang tak kenal suami dia. Dulu-dulu punya menikah. Kenal ni masa akak nikah. Segak juga orang tua ni. Isteri duduk ngendap. Gini duduk. Duduk atas lagi tengok suami duduk akak nikah. Tisu kat tangan. Selesai je sah. 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 Ha, RM20 lepas ni saksi. Apa terus isteri buat? Terus menangis. Selesai kat nikah ya. Aduh. Tak apa dia menangis. Wallahu a'lam. Cuba akak-akak tanya anak dara tu, kenapa kau menangis? Asal lepas akak nikah menangis. Asal menangis je lepas akak nikah. Iya sih. Itu menangis seronok. Oh. Punya banyaknya halangan. Dapat juga kahwin. Oh. Punya banyaknya halangan. Lori kereta rosak. Naik kodi lambat sampai. Mak bantah. Kawan berebut pakwa. Tiba-tiba segala rintangan dapat dihalang, dapat dikalahkan. Kahwin juga. Tu yang menangis. Oh, lalu macam tu. Yang menangis siapa? Mak. Mak menangis tak guna tisu. Mak menangis guna sarung lengan ni. Ujung lengan ni. Anu mak menangis pula. Kenapa makcik menangis? Seronoklah dapat menantu. Saya tak menangis macam mana. Besok anak aku tu jadi macam akulah. Tiap-tiap hari kena pukul dengan lelaki. Sampai masak dia sepak, tak panggil, tak tidur. Pukul terajak. Kesian ke anak aku tuan-tuan. Mak menangis sebab dia kenangkan takut anak jadi macam dia. Yang pengantin menangis pula sebab segala cabaran, ujian, halangan dapat dikalahkan dan hari ini kahwin. Allah. Tuan-tuan, Allah bagi perasaan mawaddah pada kita. Warah. Rindu sangat pada isteri, pada suami, ya Allah. Allah. Ni, suami duduk di sini, isteri duduk di sini. Tak tahu, duk cari mana ayah hang. Mana ayah hang? Masya Allah. Padahal tiap-tiap hari nampak di rumah. Tiap-tiap hari duduk di rumah. Tapi bila pergi kenuri, duduk tengok suami buat apa. Suami duduk jalan, nak kutip bunga telur. Lawa juga laki aku. Azik. Tu nama dia mawaddah. Isteri ni bila suami tengok isteri. Duduk tengok. Isteri duduk belah sini, suami belah sana. Suami duduk tengok, si angkat tangan lagi. Isteri kata, nyampong tu dengan tu. Padahal dia bukan angkat tangan kat isteri, kat janda sebelah tu. Isteri tu bengong, eh, nyampong. Dengan janda tu slow je balas. Jaga-jagalah kak, sebelah kak tu kak jan, suami belah sini. Baik, baik dah makna tu. Allah Ta'ala bagi kepada kita mawaddah, rindu, sayang, kasih. Tak tahu nak cakap. Suami habis kerja pukul 5 sampai pukul 6. Tak tahu nak cakap. Tergedik-gedik isteri tu. Abang nak balik. Aha. Bila suami balik, tuan-tuan melompat-lompat isteri tu. Abang balik. Dulu. Dululah. Sekarang kurang pula mawadah. Dia suruh anak dia pergi tunggu. Dia buka pintu. Bapak balik. Sebab itu bapak bila balik rumah, dia cuma ingat nak beli coklat pada anak dia. Oh. Sebab dia tahu anak dia yang akan sambut dia. Ayah balik. Cubalah akak-akak buat macam dulu balik. Suami akan ingat, nanti isteri aku akan sambut aku di muka pintu. Apa aku nak bagi hadiah kat dia? Capati. Ni tak ingat langsung. Sebab kita bukan lagi nak sambut dia. Kita duduk di dapur nyimbang dengan menantu. Duduk di dapur menyembah dengan menantu.
dah balik bapak kamu tu. Tak bangun pun. Hilanglah mawadah. Duk kisah ke menantu. Nasib baik menantu balik, mak buat kek lapis, kek derian. Suami dia kata, nasib baik kamu balik bidin oi. Kalau kamu tak balik, aku ni tetap hari makan Maggi. Mak kamu kan yang masak tu dia. Maknanya tuan-tuan, mawadah ini dah berkurang. Salah tu. Allah. Sepatutnya mawadah itu ditambah dengan yang nombor tiga. Rahmah kasih sayang. Kasih sayang. Kasih belas. Sebab makin-makin masing-masing dah tua. Masing-masing makin dah tak larat. Masing-masing dah ada penyakit. Masing-masing dah jadi lemah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut yang ketiganya Allah Ta'ala kata rahmah kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, ceramah daripada Ustaz Kazim Ilyas. Masya Allah, lawak betul. Tapi banyak banget istilahnya, pelajaran-pelajaran ataupun nasihat-nasihat yang Ustaz sampaikan kepada kita berkenaan dengan macam mana kita ini berumah tangga macam tu kan. Mengingat kembali macam mana orang-orang tua dulu ya kan, dikisahkan lagi, disampaikan lagi. Orang tua dulu tu memang macam tu lah guys ya. Kalau suami datang, oh ya Allah, langsung je bukakan pintu, lepas tu ditawari minum dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita dah rasa kan, suami isteri, isteri datang main gadget je, tak ada sambutan, tak ada tawar minum, tak ada dah datang nak minum apa-apa semua, dah tak ada macam tu. Tapi kalau ada kat luar sana yang masih macam tu, terbaiklah kalian. Buat kawan-kawan yang belum melakukan hal demikian, ayo kita lakukan bersama ya guys ya. Macam tu. Jadi kalau kita pergi kan, suami kita bawa oleh-oleh kepada isteri macam tu. Sebaliknya ketika istilahnya suami datang, isteri menyambut dengan gembira. Macam tu lah guys. Allah. Terbaiklah Ustaz Kazim yang sudah memberikan nasihat kepada kita. Dan ini message sangat-sangat terbaik lah daripada Ustaz Kazim Ilyas ni. Masya Allah. Jadi pengajarannya itu dapat banget, lawaknya juga dapat banget ya kan. Dan pesannya itu sangat-sangat masuk ke dalam dada kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai selesai. Semoga teman-teman bisa melakukan, melaksanakan apa yang dinasihatnya oleh Ustadz Kazim Ilyas ini. Kita doakan semoga Ustadz Kazim Ilyas sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe ke channel ini dan juga channel Senyum Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.